Selamat datang kembali di channel Om Jujur. Kali ini kita akan mencoba top speed all new Baleno tahun 2023 ya. Berapa top speednya, gimana rasanya? Jangan di skip videonya, tonton terus sampai habis. Lagi test drive mobil sama customer. Ya, ini kondisi AC nyala, semua nyala ya. Transmisi di D. Mesinnya sih galak loh ini Suzuki. Astagfirullah. Sesama Suzuki harusnya tidak boleh saling mendahului ini. Kita dahului aja. Oke, kita memang mau ngambil begini supaya dapat momennya. Terserang mobil ini agak serem kalau dipakai kecepatan tinggi ya. Karena memang mungkin bukan didesain untuk kecepatan tinggi, dan mungkin karena dia buntung ya hatchback. Tapi menurut saya ini udah termasuk cepat dan akselerasinya lumayan. Nyamannya juga dapat. Ya 160 udah agak serem-serem. Jadi kita mesti kurangin kecepatan. Tetap safety nomor satu ya guys, jangan nekat. Kita gas lagi. Wow, berasa sih guncangannya. Berapa kak? 90 lebih ya. Wah, tapi udah rasanya udah melayang. Itu bikin saya melepas gas. Oke. Speed. Ayo, 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 160 terus, 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 terus. Oh, 170 dia nggak nyampe ya, guys. Jadi sekali lagi pengetesan top speed ini dilakukan oleh saya orang apa pengemudi amatir bukan pembalap dengan trek yang selalu sama. Wow, mungkin yang sering nonton video saya tahu ya. Wow. Padahal tadi kecepatan di bawah 120 ya. Mungkin banyak yang tahu di mana itu terjadi. Jadi sekali lagi, mobil ini enak, menurut saya enak. Tapi kalau buat kecepatan tinggi, Anda harus hati-hati, jangan terlalu nekat. Pokoknya kalau hati udah bilang berhenti, Anda harus kurangi kecepatan. Kita coba lagi ya. Coba lagi gas. Oke.
dia masih kick down loh, 150 lebih dia masih kick down. Turunan nih, turunan. Wah, 160 lebih gue udah gak berani dah. Agak serem ini rasanya. Agak serem. Gas lagi gak nih? Gas. Nah, serem. Nah, ini ya guys. Jadi kita bisa merasakan sendiri kalau di hati udah seriwing-seriwing belokan, ya kita mesti turunin kecepatan. Saya nggak berani tadi karena dia kayak membal-membal. Nah, berani jalan lurus. Ke 140-nya agak lama ya. Wow, 160 kickdown masih bisa lagi. Aduh, serem udah. Agak serem. Aduh. Jadi kayaknya top speednya tadi segitu ya. Top speed dalam artian amannya ya. Amannya lah, terasa di hatinya tuh masih. Itulah batas top speednya itu. Jadi di hati kalau udah seriwing-seriwing, ya kita harus slow down. Jangan sampai nggak nekat gitu. Sekian dulu top speed All New Baleno 2023. Tadi top speednya segitu ya. Memang mobil ini tidak didesain untuk kecepatan tinggi, tapi rasanya tetap nyaman. Dan Anda jangan nekat kalau pakai mobil ini, tetap harus lebih hati-hati. Dimanapun pakai mobil tetap hati-hati ya. Cuman tadi pun kecepatan segitu udah top buat mobil ini. Jadi sekian dulu di episode Top Speed. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di channel Om Jujil. Oke, dah.